Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Dan juga selamat datang di podcast Broadcasting TBI 2021 dengan saya, Nuning Novita, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris sebagai host podcast kali ini. Tanggal 1 Mei 2021, kembali lagi dalam program Sharing Santai. By the way, bagaimana kabar sahabat-sahabat hari ini? Saya harap selalu sehat dan lancar puasanya ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga tadi subuh sudah pada sahur semua ya. Iya, satu lagi, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada ya, seperti penerapan 3N. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, sahabat-sahabat podcast kalian, kali ini Nunik bakal ngebahas hal-hal yang menarik dan juga unik nih, dan pastinya bermanfaat buat kita semua. Tapi kali ini Nunik gak sendirian nih, kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan memotivasi banget, yang paham banget tentang bahasan kita kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan kakak-kakak cantik mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kita kenalan dulu yuk dengan kakak-kakak cantik ini, mulai dari siapa dulu nih? Dari Kak Sekar dulu nih, silahkan Kak perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Sekar, saya mahasiswi Tadris Bahasa Inggris semester 6, sama seperti Kak Nini. Halo Kak. Halo. Baik, sekarang gantian ya perkenalan dirinya. Sekarang giliran Kak Hafidoh deh. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Hafizah Unmul Khoir dari mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 6 sama dengan Kak Nunik dan Kak Sekar. Wah, luar biasa sekali ya. Halo Kak Hafidah. Halo. Halo. Bagaimana kakak-kakaknya nih? Mulai dari Kak Sekar dulu nih, kabarnya. Alhamdulillah baik, Kak. Kalau Kak Hafidah sendiri? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya, kalau gitu. Kalau ngomong-ngomong, terima kasih nih Kak Sekar dan Kak Hafidah sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tentang bahasan kita kali ini, kita mengambil tema Turn Your Gadget into English Learning Tool atau Ubah Gadget Kamu Menjadi Alat Belajar Bahasa Inggris. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin langsung saja kita mulai. Jadi, menurut kakak-kakaknya nih, apakah gadget itu berperan dalam proses belajar bahasa Inggris? Kita mulai dari Kak Hafizah dulu deh. Silakan Kak. Kalau menurut saya ya, sekarang tuh kan alat elektronik yang nggak bisa hilang dari kita tuh kan salah satunya gadget kan, ini nggak sih? Ya betul sekali. Kenapa gitu? Karena apa-apa tuh kita butuhnya gadget. Semua yang kita inginkan tuh lebih cepat kalau ada di gadget. Jadi menurut saya nih peran gadget di dalam kehidupan kita tuh sangat penting, karena apapun yang kita inginkan, apapun yang, misalnya kalau misalnya kayak ada tugas atau mau cari sesuatu info atau apapun kan tinggal searching di gadget. Jadi menurut saya peran gadget tuh sangat penting gitu loh di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kalau misalnya nggak ada gadget kayaknya bakalan sepi banget deh ya, kayak bingung gitu mau ngapain ya, ya kan? Ya betul sekali Kak. Jadi gadget ini berperan penting banget ya, karena gadget ini sangat kita butuhkan. Iya, misalnya benar. Kita mencari info, tugas, dan untuk hiburan seperti Kak Hafidah bilang tadi. Kemudian kalau untuk Kak Sekar sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut saya gadget itu benar-benar bermanfaat ya, terutama sekarang kita lagi masa pandemi di mana sekolah-sekolah ganti ke via online. Berarti anak-anak
terutama kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa itu sangat penting dengan adanya gadget ini, sangat terbantu dengan adanya gadget. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Sekarang belajar pun anak-anak nggak harus pegang buku, semua pakai gadget. Semua materi pelajaran ada di internet, bahkan aplikasi-aplikasi juga banyak yang menunjang agar anak-anak itu belajar apapun dari gadget. Jadi intinya menurut saya gadget itu sangat bermanfaat sekali. Dan benar seperti yang Kak Hafiza bilang, apalagi selain untuk belajar juga bisa untuk sarana hiburan juga. Jadi bermanfaat banget. Nah, jadi kalau menurut Kak Sekar nih, peran gadget itu untuk memudahkan segala sesuatu aktivitas pendidikan, yang dimana untuk memudahkan siswa ataupun mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mencari hiburan karena sekarang di era COVID-19. Jadi semua dalam keadaan offline dan online maksud saya, dan kemudian semua harus serba menggunakan gadget. Seperti itu ya, Kak Sekar? Iya, benar, Kak. Nah, kalau begitu, emangnya ada nggak sih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri? Mulai dari Kak Sekar dulu deh. Kalau dari saya, bahasa Inggris itu kan banyak ya, anunya, apa skill-skillnya. Yang pertama itu misalnya dari belajar listening gitu, belajar listening dulu. Nah, jadi ada salah satu aplikasi yang mungkin kalian udah nggak asing lagi, yaitu Spotify. Jadi di Spotify itu selain dia menyediakan lagu-lagu berbahasa Inggris yang bisa kalian akses, itu juga ada podcast. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mendengar dan melatih kemampuan bahasa Inggris, bisa belajar dari podcast-podcast yang ada di Spotify. Nah, tema-temanya itu juga ada banyak banget, dari tema-tema yang bisa membangun vocabulary atau tema mengenai berita atau sejarah. Kalau dari saya ada namanya akun Spotify-nya itu Learning English for Curious Minds. Jadi dia lebih ke bahas sejarah-sejarah tentang sesuatu. Nah, jadi ada banyak akun-akun di Spotify itu yang bisa kalian akses dan yang sesuai minat kalian. Nah, yang kedua untuk reading. Kalau untuk reading sendiri banyak banget Wattpad, aplikasi, salah satu aplikasinya adalah Wattpad yang kalian bisa baca novel-novel atau cerpen-cerpen buatan orang lain yang ada dalam berbahasa Inggris dan bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan membaca Wattpad tersebut, membaca ceritanya. Dan ada juga website, di banyak banget website-website di Google yang bisa kalian googling. Salah satunya adalah British Council, yang itu tuh terdapat teks-teks reading yang bisa kalian baca dan udah disesuaikan levelnya. Jadi ada level intermediate, low intermediate, dan itu bisa kalian cocokkan dengan level mana di bahasa Inggris kalian itu. Dan kalau untuk speaking kan kita mesti praktek langsung ya. Nah, itu banyak banget aplikasi-aplikasi sosial media yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan di luar negeri untuk belajar, bahkan sampai berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri, misalnya kayak Zoom meeting atau sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan semacamnya. Dan kita bisa komunikasi sama mereka secara langsung. Dan kalau untuk menulis, banyak banget aplikasi-aplikasi atau website seperti blogging, atau kalian mau post apapun di sosial media pun bisa pakai bahasa Inggris. Kalau untuk skill-skill tambahan seperti pronunciation, sekarang ada namanya aplikasi Duolingo. Jadi kalian bisa belajar pronunciation, terus nanti dikoreksi mana bagian pronunciation yang salah Good atau morning and kurang dalam thanks. mempronounce-nya. Dan aplikasi untuk memperkaya vocabulary sendiri, kalian bisa baca-baca, dan juga ada aplikasi kamus yang sekarang banyak banget versinya tersedia di sosial media, yang banyak banget versinya tersedia di gadget kalian. Jadi kalian tinggal pilih mana aja
aplikasi-aplikasi atau website yang bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris sesuai minat kalian. Nah, kalau dari saya itu ya, Kak Nunik. Baik, jadi tadi Kak Sekar sudah menyebutkan tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan, seperti misalnya di bidang skill listening, skill reading, skill speaking, writing, dan juga pronunciation ya. Kalau listening tadi sendiri ada Spotify contohnya misalnya. Kemudian untuk aplikasi untuk reading ada website-website seperti British Council. Kemudian untuk skill speaking tadi kita bisa live stream bersama orang-orang luar negeri misalnya di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kalau untuk skill writing tadi, bisa kita menggunakan website-website atau blogging-blogging orang. Seperti itu ya, Kak Sekar? Iya, benar, Kak. Kemudian, kalau menurut Kak Hafidho, apa nih? Apa aja aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris? Ya, kalau menurut saya ini kan tadi sudah banyak banget ya yang disebutin sama Kak Sekar, udah apa namanya? Udah banyak gitulah yang disebutin. Kalau menurut saya sih sama Kak Sekar, kalau misalnya kita pergunakan HP ini dengan baik kan, pasti bukan hanya cuman buat nonton Instagram atau nonton TikTok dan lain hal sebagainya. Pasti banyak banget yang bisa bermanfaat. Aplikasi-aplikasi lain yang bisa bermanfaat untuk menunjang apa namanya bahasa Inggris kita, menunjang kayak speaking skill, skill speaking, writing, reading, dan listening. Kayak misalnya kalau misalnya kayak listening tadi kan kayak Spotify, atau enggak bisa juga kita dengar-dengar musik gitu kan di YouTube, musik bahasa Inggris. Jadi bisa menunjang listening kita juga. Kalau misalnya di dalam skill writing, betul tadi yang dibilang Kak Sekar, bisa ngelihat di blog-blog atau website orang, atau juga bisa kita bisa nyari di Google, atau enggak kayak seperti apa namanya ini, jurnal-jurnal atau artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Kan banyak banget kan artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang terdapat di dalam bahasa, di dalam Google gitu kan, di HP. Di Google Scholar tuh banyak banget, atau enggak di Ijeltal tuh banyak banget tentang artikel atau jurnal yang membicarakan tentang bahasa Inggris. Nah, kalau di skill reading, kita bisa juga tuh baca-baca jurnal-jurnal kan yang tadi. Mungkin emang kayak misalnya mau menunjang skill vocabulary atau apapun, kan itu banyak banget kan di dalam gadget itu. Tinggal menurut saya sih tinggal pintar-pintarnya kita buat nyari nih aplikasi apa aja sih yang baik, yang bagus buat menunjang bahasa Inggris kita, kayak misalnya pakai Udictionary atau pakai kamus-kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pakai Grammarly, itu kan bisa banget menunjang skill bahasa Inggris kita. Jadi kalau menurut saya ya kayak gitu, harus pintar-pintar dalam memilih aplikasi. Jangan aplikasinya itu yang buat hiburan doang, nggak ada faedahnya sama sekali. Jadi harus cari yang ada faedah buat bisa belajar gitu. Mungkin itu aja. Baik, jadi kalau menurut Kak Hafidoh nih, kita harus pintar-pintar menggunakan gadget ya. Jadi tidak melulu tentang mencari hiburan, tetapi digunakan juga dalam belajar bahasa Inggris. Contohnya tadi ketika kita belajar bahasa Inggris dengan skill reading, kita bisa mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel seperti di Google Scholar. Kemudian kalau misalnya untuk skill vocabulary, misalnya kita bisa menggunakan aplikasi Udictionary dengan Grammarly dan sebagainya. Seperti itu ya, Kak?
Iya, benar banget. Baik, jadi banyak sekali ya saran aplikasi yang dapat digunakan di gadget sahabat-sahabat semua untuk belajar bahasa Inggris. Nah, tapi nih Kak, pasti selalu ada dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan gadget ini. Kalau menurut Kak Hafidah dulu nih, kira-kira dampak negatif dari gadget ini apa sih Kak? Dan solusi yang baik yang bisa diterapkan itu? Nah, kalau misalnya dampak negatif, kita berbicara tentang dampak negatif. Dampak negatif dalam penggunaan gadget ini menurut saya banyak banget ya, banyak banget. Bisa dicontoh dari diri saya sendiri nih. Saya merasa tuh dampak dampak gadget di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh banyak banget. Kayak misalnya kita tuh jadi malas gitu nah belajar. Jadi banyak nunda-nunda waktu, nunda-nunda waktu buat ngerjain tugas, jadinya tuh terbengkalai gitu semuanya. Soalnya karena keasikan main gadget. Kalau misalnya sekali main gadget, udah tuh nggak ingat waktu lagi. Kayak misalnya kayak apalagi kalau kayak misalnya scroll scroll TikTok, nonton nonton video atau nonton video di YouTube kan banyak banget kan, nonton film atau apa segalanya. Itu banyak banget. Jadi waktunya tuh terbuang sia-sia gitu, nggak. Waktunya tuh jadinya tuh digunakannya buat hal-hal yang nggak penting menurut saya gitu kan. Apalagi sekarang banyak tuh kan dari anak kecil, contohnya aja nih adik saya kan cowok kelas 4 SD itu ya Allah main gadget setiap hari, kalau nggak dimarahin nggak ngerjain tugas tuh nggak dikerjain deh kayaknya tugasnya kalau nggak dimarahin dulu. Soalnya anak-anak sekarang kan mainannya pada main gadget. Apa tuh namanya? Game-game apa sih namanya itu? Free Fire ya? FF. Ya, Free Ya. Fire. Free Ya Fire. Allah. Itu sekarang kan lagi booming banget kan. Anak kecil tuh dari SD, TK, semuanya tuh mainannya Free Fire semua. Ya Allah, jadinya tuh malah jadinya terbengkalai semua kan. Jadinya tuh gadget tuh kalau memang memang gadget nih nggak diperhatikan betul-betul cara penggunaannya, nggak digunakan dengan baik, itu malah bisa merusak otak kan. Kalau misalnya memang kebanyakan bermain gadget, bermain game, bisa bisa menyebabkan kerusakan otak ya nggak sih? Ya, betul sekali. Oh, maka dari itu kan kita sebagai misalnya kita punya adik nih, kita sebagai kakak tuh harus menjelaskan betul-betul gadget ini nggak boleh kayak gini gini gini. Nah, kalau solusinya itu solusinya sebenarnya menurut saya sendiri solusinya tuh nggak bisa kita harus kayak gini gini gini. Nggak bisa, soalnya itu tuh harus dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita tanamkan dalam diri kita sendiri nggak boleh nih kayak gini terus. Gadget gadgetku ini harus bermanfaat, nggak boleh harus kayak nge-scroll TikTok terus. Jadinya buat hiburan doang kan nggak bisa. Jadi harus ditanamkan di dalam diri sendiri, harus berhenti. Misalnya, oh ada waktunya, misalnya setengah jam buat buat main HP, buat buat nonton lah, apalah sebagainya. Dan setelah itu, setelah udah setengah jam, ya udah HP-nya itu digunakan buat buat misalnya ngerjain tugas atau buat pelajaran lain kan bisa. Jadi harus ditanamkan di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, nggak boleh nih kayak gini terus main gadget terus gitu. Kalau menurut saya sih yang itu. Mungkin bisa Jadi, ditambahin dari saudara Sekar gitu nanti. okay, baik. Jadi kalau menurut Kak Hafidoh nih banyak sekali ya dampak-dampak negatif. Salah satunya yaitu tadi malas belajar, kemudian menunda terlalu sering menunda-nunda waktu buat kerjakan tugas, kemudian kadang tidak ingat waktu, kemudian waktu itu terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak penting, kemudian bisa merusak otak, dan sebagainya. Kemudian solusinya juga tadi harus dari diri kita sendiri ya Kak Hafidoh. Kita Iya, harus benar. pintar-pintar membagi waktu kita untuk kapan menggunakan gadget dan kapan tidak menggunakan gadget. Nah, kemudian kalau untuk Kak Sekar sendiri kira-kira gimana nih Kak dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan gadget ini?
Nah, jadi udah bener banget ya yang dinyatakan oleh Kak Hafiza kalau gadget ini tuh susah sekali dipisahkan dari terutama anak-anak kecil yang suka menunda-nunda waktu untuk belajar, jadi malas belajar dan semacamnya. Nah, kalau dari saya sih ada beberapa efek negatif dari gadget sendiri untuk anak-anak kecil atau kita sebagai mahasiswa atau siswa. Yang pertama itu bisa berefek pada jam tidur, karena semakin banyak kita main gadget itu, kita jadi sebelum tidur itu mainnya gadget terus, jadi nggak ada, jadi waktu tidurnya tuh jadi kurang gitu. Dan itu juga pengalaman dari beberapa teman-teman saya yang suka main gadget, itu waktu tidurnya jadi kurang, jam tidurnya tuh jadi di atas jam 12 malam karena main gadget itu tadi, karena keasikan main gadget, scrolling scrolling TikTok, scrolling 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 Facebook dan semacamnya. Nah, yang kedua itu bisa berefek pada penglihatan. Nah, karena kebanyakan natap gadget nih, kan layar gadget itu kan ada radiasi atau semacamnya gitulah ya. Jadi, dan itu nggak terlalu baik kalau untuk kesehatan mata. Jadi nggak terlalu bagus kalau untuk terus-terusan kita melihat layar laptop atau layar handphone. Dan yang ketiga itu bisa ngerubah sikap kita dan sikap kita dalam menanggapi sesuatu. Kan sekarang banyak banget kayak ujaran-ujaran kebencian di sosial media, dan itu juga bisa berdampak pada pemikiran kita, kayak, oh, pemikiran ini benar nih. Nah, jadi kita jadi terikut pemikiran tersebut dan juga mengubah sikap kita dalam menanggapi sesuatu. Nah, yang ketiga, dan yang ketiga ya, kalau nggak salah. Kalau yang ketiga ini Yang bisa, keempat. oh, keempat ya, sorry. Yang keempat ini bisa mengubah cara kita untuk belajar. Nah, seperti yang Kak Fiza bilang tadi, misalnya waktunya belajar, kita jadi scrolling-scrolling sosial media dan membuang waktu untuk hal-hal yang kurang penting gitu. Dan yang terakhir ini bisa berefek pada sosialnya. Karena kalau kebanyakan main gadget, kita jadi malas untuk keluar dan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat atau mungkin keluarga. Nah, jadi untuk dampak-dampak negatif dari gadget itu ya, jadi lebih ke kayak menghabiskan waktu di gadget, walaupun sebenarnya gadget itu memiliki dampak yang baik juga, seperti bisa belajar bahasa Inggris dan bisa mengerjakan tugas atau semacamnya. Jadi lebih ke mengurangi jam main gadget itu, misalnya kayak sebelum tidur itu jangan main gadget, atau dikurangi waktu untuk main gadgetnya, mungkin 20 menit main gadget, nanti 20 menit enggak gitu. Kalau misalnya memang ada tugas, kan bisa dibagi-bagi tuh waktunya. Setelah mengerjakan tugas via online, itu bisa stop dulu, nggak boleh main gadget atau scroll-scroll sosmed dan semacamnya. Terus kalau untuk perubahan sikap, jadi kan kita harus pandai-pandai memfilter apa aja yang ada di gadget kita. Nah, jadi lebih baik gadget-gadget kita itu dihapus aplikasi-aplikasi yang kurang bermanfaat dan lebih mengisi aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang menunjang kita belajar gitu, khususnya untuk belajar-belajar bahasa Inggris, yang kita bisa pilih banyak banget aplikasi-aplikasi yang lebih bermanfaat dibanding untuk mengisi dengan sosial media yang kurang bermanfaat dengan akun-akun yang ya begitulah yang ada di sosial media. Dan yang terakhir itu bisa ngerubah cara kita belajar dan bersosialisasi. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau sudah mengerjakan tugas, sebaiknya tidak bermain sosial media dan lebih menggunakan waktunya kepada belajar pada hal-hal yang lain gitu. Jadi bisa waktunya dibagi-bagi. Kalau menurut saya gitu sih, Kak. Baik, jadi kalau menurut Kak Sekar nih banyak juga ya dampak negatif yang dihasilkan dari gadget itu sendiri. Tadi yang pertama ada berefek pada jam tidur yang kurang, kemudian penglihatan mengganggu penglihatan juga, terus ngerubah sikap kita, mengubah cara belajar yang buang-buang waktu, kemudian di sosialnya juga seperti malas keluar rumah, berkomunikasi dengan orang sekitar. Nah, kemudian tadi untuk solusinya, kalau menurut
Kak Sekar, kita harus pintar-pintar memanage waktu, pintar-pintar menggunakan gadget seperti menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak perlu dan diganti dengan aplikasi-aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian wow, luar biasa sekali ya pembahasan dari dua narasumber kita kali ini. Jadi, tadi kita sudah banyak membahas tentang peran gadget dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan, juga tentang dampak negatif dan solusi cara mengatasinya juga. Oke deh, sahabat, itu tadi penjabaran mengenai Turn Your Gadget into English Learning Tool atau ubah gadget kamu menjadi alat belajar bahasa Inggris yang insya Allah bakal bermanfaat sekali, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke deh, sahabat-sahabat semua, dengan berakhirnya bahasan kita siang hari ini, maka berakhir pula kebersamaan kita. Semoga pembahasan tadi menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Kak Sekar dan Kak Hafidoh selaku narasumber luar biasa kita kali ini. Sudah mau hadir dan memberikan banyak sekali ilmu-ilmu atau wawasan baru tentang penggunaan gadget dalam belajar bahasa Inggris. Baik, sahabat-sahabat semua, tetap dengarkan podcast kami di YouTube Broadcasting TBI dan jangan lupa jalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah, merajut silaturahmi, menggapai takwa. Selamat beraktivitas. Saya Nunik Novita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.